Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi di channel Modal Tutor. Apa kabar kalian hari ini, cuy? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik aja ya, cuy ya. Mudah-mudahan hari kalian juga menyenangkan, dan mudah-mudahan apa yang kalian inginkan juga segera tercapai. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa bantu like, comment, share, and subscribe channel ini biar makin berkembang bersama ya, cuy ya. Oke, gak perlu panjang lebar, di video kali ini kita akan berbagi tutorial ya, cuy ya, buat kalian nih yang belum pernah berbelanja online ya, cuy ya, di toko Shopee atau apapun. Di video kali ini kita akan berbagi tutorialnya ya, cuy ya, bagaimana caranya kalian belanja dan bagaimana caranya kalian mempunyai akunnya, cuy ya. Karena kalau kalian ingin belanja, kalian otomatis akan dimintai akunnya, cuy ya. Oke, caranya seperti apa? Kalian klik aja di bar atau notifikasi yang paling kanan ini ya, ada dua pilihan, daftar dan loginnya, cuy ya. Kalau kalian belum punya akun, kalian bisa daftar di sini ya, cuy ya. Silahkan masukkan, kalian gunakan nomor HP kalian, cuy, ataupun di sini saya akan menggunakan email ya, cuy ya. Email saya, cuy ya, seperti ini misalnya, cuy ya. Saya akan daftarkan dulu ya, cuy ya. Silahkan kalian pilih metode mana yang kalian suka ya. Ada tiga pilihan nih. Ada nomor telepon, Facebook, Gmail dan yang lain-lainnya. Di sini akun ya, cuy ya. Nah, di sini kita udah otomatis mempunyai satu buah akun ya, cuy ya. Dan kalau kita udah punya akun login kayak gini, baru kita akan bisa berbelanja di toko ini ya, cuy ya. Oke, seperti biasa ini ya, cuy ya. Kita klik dulu akun saya, cuy ya, kayak gini ya, cuy ya. Oke. Kita klik dulu akun saya, cuy ya. Di sini kalian bisa tuliskan ya, ini jenis kelamin. Kalian copy dulu data-datanya ya, cuy ya. Nama yang akan kalian gunakan ya, cuy ya. Misalnya di sini kalian tulis aja nama kalian ya, cuy ya. Oke, kemudian kalian isi beberapa kayak gini ya, laki-laki, terus tanggal lahir kalian berapa ya. Masukkan aja dan simpan. Nah, kalian juga bisa tambahkan nomor telepon kalian ya, cuy ya. Oke, kemudian jangan lupa di sini kalian lengkapi ya, cuy ya. Ini ada beberapa ya. Ini kan profil kita, cuy. Kita simpan aja yuk, kalau ini udah kalian lengkapi ya, cuy ya. Kalian simpan aja profil telah berhasil dirubah misalnya gitu ya, cuy ya. Atau kalian mau rubah ini juga, bentar sih kalian ya, kalian bisa. Oke, untuk langkah selanjutnya ya, cuy ya, kalian bisa ke tambahkan rekening bank baru ya, cuy ya. Kalau kalian punya, kalian masukkan aja rekening bank ini, nanti akan menjadikan nomor telepon ini, bisa kalian lewati ya, cuy ya. Oke, kalian bisa ke alamat ya, cuy ya. Silahkan kalian alamat pengiriman ya, tulis nama lengkap, nomor telepon kalian ya, cuy ya, di sini, dan masukkan juga kalian tulis aja di sini nama lengkap kalian, jalan-jalan yang lainnya ya, cuy ya. Ini provinsi kalian daerah mana ya, cuy ya. Kita misalkan, dan di sini kita pilih kota. Oke, ini keluar ya, cuy ya. Ada beberapa kota, kalian pilih aja. Lengkapin dasar data kaliannya, cuy, seperti ini. Oke, dan lebih lengkapnya lagi ya, kalian lengkapin juga gini ya, cuy ya. Silahkan masukkan aja kayak gini ya, cuy ya. Gini aja, terus tandai kalian pilih rumah ataupun kantor ya, cuy ya. Kayak gini. Kalian bisa tetapkan PIN ya, cuy ya, kayak gini ya misalnya nih. Oke, seperti saya kayak gini ya, cuy ya. Kalian bisa tetapkan kayak gini ataupun nggak usah juga nggak apa-apa. Oke, kayak gitu ya, cuy ya. Nah, kalau udah ini alamat udah jadi ya, cuy ya. Silahkan kalian berbelanja, cuy ya. Kalau udah alamat ini udah jadi, kalian juga udah bisa berbelanja, cuy ya. Misalnya kita pergi ke beranda ya, cuy ya.
mana berandanya cuy, kalian pergi aja ke sini aja ya. Nah misalnya kita ingin beli-beli barang ya cuy, kalian beri aja ke sini ya cuy. Ada banyak sekali cuy di sini penjualan-penjualan. Ada pemilihan-pemilihan yang misalnya kita ingin belanja apa ya cuy di sini ya. Kayak kita pilih salah satu barang random aja cuy ya. Misal kita ingin beli ini ya cuy ya. Kalian klik aja dan kemudian kalian klik beli sekarang ya cuy ya. Oke. Itu caranya kalian membelanja aja ya, beli sekarang ataupun kalian masukkan keranjang dulu. Misalkan kita beli sekarang gini aja ya. Oke, kita beli sekarang dan di situ nanti kita akan diarahkan ke yang namanya bentar cuy. Kita ke belanja sekarang aja cuy ya. Oke. Nah, di sini ada menu belanja ya cuy ya. Kalian pergi di sini, kalian pilih-pilih barang yang mau kalian beli. Misal di sini kita mau beli kaos ya cuy ya. Ataupun nih kaos, kita mau beli kaos misalnya seperti ini cuy ya. Ataupun celana chino panjang ya. Gini ya, oversize. Kalian klik aja kayak gini. Oke, kalau udah kalian bisa masukkan ke bentar cuy ya. Ini ya. Nah, kalian bisa dua cara ya cuy ya, beli sekarang atau masukkan ke keranjang. Kalian pilih aja. Nah, ini udah pengiriman dikirim ke alamat kalian yang tadi ya cuy ya, yang kalian udah tulis ya. Oke. Kalian pilih jenis dan yang lainnya, kemudian kalian beli sekarang kayak gini ya cuy ya. Kita disuruh pilih variannya cuy ya. Misal kita green S gini. Kita beli sekarang kayak gini ya cuy ya. Nah, kalau udah kayak gini ya cuy ya. Nah, ini kayak gini ya cuy ya. Kita akan ke check out ya cuy ya. Kita ke check out cuy. Dan di menu check out itu nanti kita akan kalian ke check out gini aja ya cuy ya. Nah, di sini kalian pastikan alamat pengiriman kalian benar ya cuy ya, kayak gini. Terus nanti kayak gini ya cuy ya. Nah, metode pembayaran COD ataupun kalian bisa rubah ya cuy ya. Ini ada banyak sekali tampilan cuy. Metode pembayaran kalian bisa rubah ya cuy ya. Ini metode pembayaran yang akan kalian pilih ya cuy ya. Transfer bank, BRI Direct, BCA Online, Mitra Shopee, Alfamart juga bisa, Indomaret juga bisa ya cuy ya. Kalian pilih aja kayak gini ataupun COD cash on delivery ya, bayar di tempat dan kalian buat pesanan dan otomatis itu akan dikirim ya cuy ya. Oke cuy, mungkin itu aja tutorial khusus belanja online di Shopee pemula ya cuy ya. Semoga tutorial ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Thanks for watching this video. See you again. Bye bye. Hey.